Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, seperti biasanya kita akan membahas tentang Duta Lida yang akan tampil malam ini, yaitu pada grup ke satu ataupun grup pertama pada babak 18 besar Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Sebelum kalian lanjutkan video ini, saya terus mengingatkan kepada sahabat Lida pecinta dangdut Indonesia untuk terus mendukung mereka, khususnya yang akan tampil pada grup pertama ini di babak 18 besar, dengan cara SMS ataupun vote melalui aplikasi Tokopedia Play. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, dan tekan tombol loncengnya agar kalian terus menerima info terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Baik, sekarang kita akan melihat duta manakah yang akan tampil pada grup pertama di top babak 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Yang pertama, duta yang akan tampil perdana di top 18 besar Liga Dangdut Indonesia yaitu Andari, merupakan duta lida perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pada nomor kedua, duta lida yang akan tampil perdana pada grup 18 malam ini yaitu ada Diah, merupakan duta lida perwakilan dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada nomor ketiga yang akan bersaing malam ini pada grup 18 Liga Dangdut Indonesia malam ini yaitu ada Rana, merupakan duta lida atau perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat. Itulah tiga peserta perwakilan dari tiga provinsi yang akan bersaing mati-matian malam ini. Jangan lupa untuk terus mendukung mereka dengan cara SMS, ketik Lida spasi nama peserta, kemudian kirim ke nomor 97288, ataupun kalian bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play dengan cara download aplikasinya, kemudian vote sepuasnya secara gratis. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.